Paket yang sudah buat berpartisipasi dalam program ini. Jadi ini kan untuk rakyat. Jadi kalau untuk kita lihat, ini kan pasti berhasil. Kalau mereka siram, akan berhasil. 3 bulan lagi, 4 bulan lagi mereka sudah panen. Harapan saya bahwa ini percontohan ada di sini. Jadi kalau bisa masyarakat yang lain akan belajar dulu. Tolong siap dulu lubang. Apalagi untuk penerima raskin itu mereka harus bikin di pekarangan-pekarangan rumah. Buat dulu nanti ini dari hasil ini kita akan bagi. Bagi ke mereka. Semoga bisa melihat hasil kerja mereka. Ini kelihatan sekali. Dan hasilnya juga, ya ini awal ya, sehingga perlu juga ada pandang yang harus menerus, sehingga ya kalau ada hambatan itu bisa langsung dicarikan solusinya. Dan yang kedua, saya menghimbau supaya ini dijadikan budaya untuk menang. Karena ini umurnya sangat pendek dan hasilnya memang ya untuk kita yang menanam sendiri. Terus yang program bahwa penerima raskin harus satu kilo harus menyebutkan dua lubang, itu memang betul. Ini bukan berarti ada yang menginformasikan bahwa rasnya gratis, tapi perlu disuruh kali lubang. Ya, kali lubang kan tanam hijau untuk pribadi. Jadi itu kan dapat manfaat double, dapat beras, kemudian dapat lagi ubi. Ya saat ini memang bibitnya sangat terbatas, tapi dengan yang sudah ditanam ini bisa di-stek secara bertahap, sehingga ya selain yang penerima raskin, kalau sudah ada bibitnya cukup banyak, ya yang umum pun bisa menanam untuk kebutuhan keluarga. Jadi saya hanya menunggu supaya masyarakat jangan capek-capek untuk bekerja, karena ini untuk kepentingan keluarga yang sendiri, diri sendiri. Vale.